Ya? Ha. Abang kita jawab, boleh kahwin. Pasal air semayang. Dengan anak menantu. Lain jawapan? Pening. Besok kena mai. Tak mai jaga. Besok kena duduk depan sikit, jangan duduk belakang. Besok tuan-tuan datang, bawa buku, bawa pen. Kita akan belajar bab ini. Hukum dia, bila anak tuan-tuan berkahwin dengan seorang duda atau janda, janda tu ada anak dah. Anak ready made dah. Anak dengan suami dia, isteri yang dulu. Tuan-tuan, mak mertua dia, tuan-tuan dengan anak dia, batal air semayang. Bila batal air semayang, maknanya boleh kahwin. Tapi tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan anggap cucu. Umur 16 tahun laki-laki, pimpin opah dia naik dalam tangga surau. Pimpinlah opah nak semayang raya. Nasib baiklah, ada cucu ngantukan. Naik ke tempat orang perempuan semayang. Terus dia semayang, tak ambil wuduk. 20 tahun tak sah semayangnya. Pasal tak belajar. Dia kata batal macam mana ustaz? Bapak dia menantu saya. Memanglah bapak dengan tu opak. Dia bukan cucu opak. Apa pula bukan cucu saya? Dia cucu saya lah. Ha, sudah. Dia bawa orang kecil lah. Orang perempuan ni bila dia nak marah, dia seorang kecil. Kira lah ustaz saya bela dia daripada kecil. Kira bapak dia kahwin dengan anak opah tu dia umur 2 bulan. Anak opah ni lah yang bela dia ustaz. Anak opah dengan dia tak apa. Itu anak tiri. No problem. Opah dengan dia tu. Yelah kalau kata batin pun ustaz sudah anggap macam cucu sendiri. Gitu dia. Ah, sudah. Dalam agama ni tak ada nganggap-nganggap. Dalam agama tak ada. Anggap-anggap tak ada. Serupalah isteri kita umur 60 tahun. 60 tahun dah pergi jogging pakai baju ketat seluar tracksuit. Ni melekat baju ketat. Lari jogging dengan suami. Hei puas pakailah baju elok sikit. Mudah nampak sini tu sini. Hei gunsin aku. Abang dah 60. Tak ada siapa nak lah. Oi kata dia. Tak ada siapa nak. Dalam agama kita bukan kita boleh anggap-anggap. Dalam agama dia tetap kepada hukum. Kalau orang 100 tahun pun orang nak, tambah kamu 60 tahun. Pelajar saya tuan-tuan 74 tahun. Kahwin dengan 68 tahun isteri. Baru kahwin 2 bulan. Nak habiskan bulan madu di pondok. Bila pondok usah siap? InsyaAllah bulan lepas siap. Kami jadah nak habiskan bulan madu sini. 74 bulan madu lagi. Lempak. Masih kahwin lagi. Suami 74. Isteri 68 tahun. Hei, apa mereka nak buat tu ustaz? Yang tu tak payah tanya lah. Mereka tahu nak buat apa. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah kata tutup, tutup. Dan kita sebagai suami tolong tutupkan isteri kita. Supaya kita tidak menjadi dayun. Baik, kemudian. Dan katanya lagi, setengah ulama, makna dayus itu ialah. Tadi kita baca dah. Orang yang membeli ia akan jariah. Yakni hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi ia bagi segala manusia. Itu pun dayus. Pun saya minta maaf kepada bapak-bapak, suami-suami penyanyi yang isteri dia jadi penyanyi. Kitab ni sebut mana-mana isteri yang jadi penyanyi dan menyanyi di khalayak ramai, suami dia adalah dayus. Minta maaf ni hukum, saya kena baca juga. Sebab saya kata dah dulu, CD kita ni tuan-tuan, penyanyi pun beli, pelakon pun beli. Ramai yang telefon tanya macam-macam soalan pada saya. Jadi, kalau mereka beli CD kita ni, jangan marah. Jangan terasa, jangan boikot, jangan saman pula. Ini hukum mana-mana suami yang ada isteri, dibiarkan isteri melompat-lompat terkinjar-kinjar. Depan orang ramai laki-laki bukan mahram, maka hukumnya adalah dayus. Ustaz, kalau isteri saya penyanyi, saya benarkan isteri saya menyanyi untuk orang perempuan ni lah. Orang laki-laki seorang pun tak ada tak? Ha, kalau gitu boleh. Buat dalam satu dewan tertutup, kunci pintu, laki-laki tak boleh masuk. Technician laki-laki yang jaga audio, yang jaga technician perempuan,
dia jaga lampu perempuan, semua perempuan, maka bolehlah dia menyanyi. Harus. Tak salah. Nyanyilah lagu apa pun. Kada wa kada, kada wa kada pun tak apa. Tak jadi salah. Dengan syarat, audien dia semua orang perempuan dan semua technician crew dia ialah orang perempuan. Silakan. Tak menjadi hal. Orang perempuan pun nak berhibur juga. Dipersilakan. Tetapi kalau ada seorang laki-laki, dua orang laki-laki, juru lampu laki-laki, technician audio laki-laki, maka haramlah perempuan itu bernyanyi-nyanyi. Kalau dibenarkan juga tak, haram. Baik, sekarang memanglah haram tak, tapi saya cadang saya nak taubat lagi 2 tahun. Ada yang bagi alasan macam tu. Saya balik pada haji, saya tak akan taubat sekarang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nak taubat, taubat sekarang. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Baik, kemudian dan kata dan tertulis, maka tersurat di atas pintu syurga, anti haramun ala jayus. Artinya, hai syurga, haramlah atas segala laki-laki yang dayus. Setengah orang faham, dayus tu tak boleh, tak boleh tidur dengan isteri. Itu dia faham dayus. Itu bukan dayus, itu lemah. Saya tak boleh ustaz, saya tak boleh bagi nafkah pada isteri saya, saya lemah ustaz. Kenapa lemah? Saya kencing manis ustaz. Tengok saja belum ustaz. Itu bukan dayus. Dayus ni membenarkan isteri buat jahat dengan orang. Dayus ni membiarkan isteri ni buat benda haram depan orang, tak tutup aurat, bercampur sana, bercampur sini. Itulah dayus. Isteri boleh buat balik jantan lain, itulah dayus. Atas katil, isteri boleh duduk main SMS dengan adik angkat. Adik angkat jantan. Kamu SMS apa tu, Pak? Man, saja. Kamu ni, aku ada di sebelah kamu tak layan. Kamu layan orang jauh. Itu tobiat handphone. Tobiat handphone sekarang ni, orang depan mata kita patut tutup handphone. Layanlah dia. Ini tidak. Dia duduk nganga, kita duduk main SMS. Kita duduk layan orang yang tak nampak. Kenapa tak layan orang yang kita nampak? Sampai atas katil pun boleh ada hubungan lagi. Dengan alasan adik angkat, abang angkat, pok angkat. Angkat-angkat tak ada. Kamu sekarang dah jadi isteri aku. Layan aku. Jangan duduk layan. Adik angkat minta duit bagi. Adik ajak, adik angkat ajak makan nasi. Nanti kandar pun pergi. Adik angkat ajak pergi kenduri naik kereta, adik angkat bawa pergi. Tak boleh. Walaupun kita minat macam mana pun, isteri minat macam mana pun, mesti ditemani oleh suami atau orang yang mahram dengan dia. Jangan kita bagi kepercayaan. Tak apalah Pak, abang tahu Pak nak buat apa. Pulanglah ke depan. Pak nak buat apa pun. Pak minat panjat gunung, pergilah Pak. Ha? Dia panjat gunung, wajib kamu teman. Pak, siapa kamu nak biarkan dia pergi dengan laki-laki bukan mahram pergi belajar panjat gunung? Tak boleh. Berapa ramai ni suami yang tak kisah bab. Bila hilang, susah hati. Bila jadi tak elok, timbul fitnah. Sebab tu suami kena protect betul-betul isteri. Jaga betul-betul isteri. Bukan kongkong. Bukannya kontrol. Jaga dengan penuh keislaman. Ada orang yang jaga isteri terlebih pula. Semua benda berjampi. Ada juga. Semua benda jampi. Tengok beras jampi, tengok susu jampi. Tengok ikan jampi, minyak lintak, minyak macam-macam. Pantang orang kata, yang ni bagus ni, tahan lama ni. Beli kitab sekarang, tak beli. Kitab kita ni punya lama dalam gaji, tak beli. Tapi barang ni tahan lama ni, berapa jam lah. Oh pantang, buat keluar duit beli. Ratih pun tak apa. Sebab saya nak tahan lama. Yang ini boleh membesar kita. Pakak duk beli siang malam, isteri tengok pun takut apa ni. Tuan-tuan tak fikirkan isteri kita pun orang. Dia pun manusia juga. Memang benda bernafsu. Tapi kalau nafsu tu menyakitkan dia, bukan nafsu lah. Maksud nafkah batin tu apa? Menggembirakan isteri.
bukan menggembirakan.